Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam om swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber pada podcast Rumah Sakit Pusat Dr Wahidin Sudirusodo ibu-ibu bapak-bapak para pemirsa di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita kembali lagi dalam pembicaraan kita masalah kesehatan pada acara Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan di mana kita akan membahas terkait pelayanan gigi terintegrasi di poli gigi dan mulut Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudusodo Makassar. Narasumber kita pada siang hari ini adalah staf KSM Gigi dan Mulut Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudusodo dan pada kesempatan ini kami perkenalkan narasumber kami. Yang pertama adalah Dr. Gigi Sukaini Ibrahim PSD Assalamualaikum, Dok. Yang kedua, Dr. Gigi Abdul Karim, spesialis prostodontik, subspesialis prostetik maksilofasial konsultan. Selamat siang, Dok. Siang, Dok. Sebagaimana kita ketahui bahwa menjaga kesehatan mulut dan gigi ini adalah hal yang amat penting untuk dilakukan. Alasannya sederhana. Area mulut dan gigi merupakan pintu masuk makanan sebagai sumber asupan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau bagian tubuh tersebut sampai terkena penyakit dan masalah kesehatan, penderitanya bakal kesulitan untuk makan dan minum, sehingga tubuh tak maksimal mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, mulut dan gigi juga bisa menjadi sarang bakteri saat terjaga kebersihan dan kesehatannya. Jika sudah begitu, kita akan bakal lebih terekspos ke berbagai masalah kesehatan lainnya yang tak kalah bahayanya. Di lain sisi, kebanyakan orang mungkin beranggapan bahwa dengan rutin menggosok gigi setiap hari sudah cukup untuk menjaga kesatang mulut dan gigi. Padahal, ada sejumlah prosedur medis yang perlu dijalani secara rutin agar kondisi bagian tubuh tersebut senantiasa terjaga. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini mungkin saya akan bertanya dulu kepada Dr. Sukeni terkait dengan masalah perawatan gigi ini. Pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan perawatan gigi yang baik tersebut? Baik, terima kasih, Dok. Uh, jadi, sebenarnya perawatan gigi yang baik itu ada banyak faktor. Pertama, yang perlu dilihat adalah waktunya, waktu uh, untuk uh, melakukan visitasi ke dokter gigi. Menurut WHO dan PDGI, bahwa semua pasien dianjurkan, semua orang dianjurkan uh, kontrol sakit, tidak sakit, ada lubang atau tidak ada lubang, itu kontrol. Ke dokter gigi enam bulan sekali, dalam artian setahun dua kali. Itu sakit, tidak sakit. Namun dianjurkan bahwa e, sikat gigi sebaiknya dilakukan dua e, kali, minimal dua kali, dengan jarak waktu lima e, 10 sampai lima belas menit setelah makan, terutama pada malam hari, dok. Karena pada malam hari e, kita kan ada waktu istirahat, waktu istirahat 7, lebih dari tujuh jam itu jadi kalau kita makan sesuatu kita makan kita kunyah uh, sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam uh, rongga mulut setelah 5 sampai 7 menit itu akan uh, menjadi busuk dok sehingga uh, pembusukan ini bisa mengakibatkan jadi uh, gigi berlubang nah oleh karena itu pada saat pemeriksa pada saat sudah ada keluhan sebaiknya secepat mungkin untuk uh, periksakan gigi ke dokter gigi demikian dok Kemudian yang uh, kedua terkait polikita di 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 Rumah Sakit Wahidin, uh, apa saja yang bisa dilakukan di poliklinik uh, gigi di Wahidin ini? Baik. Jadi untuk di Rumah Sakit Wahidin, kita pelayanannya sudah terintegrasi dok, sudah ada banyak uh, spesialis di Rumah Sakit Dokter Wahidin ada untuk prostodonsi, yaitu untuk pemasangan gigi palsu, dan bukan hanya prostodonsi gigi palsu saja, tapi alat indera yang lain, nanti akan dijelaskan oleh teman sejawat saya, Dr. Karim, ada beberapa prostodonsi yang lain, alat prostodonsi yang lain, yang bisa dilakukan di rumah sakit wahidin, ada dokter bedah mulut dok ada dokter bedah mulut, ada ahli konservasi, ada dokter uh, ortodontik, yaitu pemasangan uh, kawat gigi, atau pemasangan behel itu dong. Yeah. Uh, kemudian, Uh, sebetulnya, apa sih akibat terhadap kesehatan umum apabila ada gigi yang hilang tanpa pemasangan gigi palsu? Jadi, artinya uh, dampaknya, ya, yeah. dampaknya sebenarnya banyak sekali, Dok. Pertama, yang namanya juga uh, gigi adalah pemberian atau nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, begitu sudah hilang, uh, berhilang juga nikmat tersebut. Namun, dampaknya banyak yang lain, sebenarnya uh, fungsi mastikasi berhilang. Fungsi mastikasi itu mengunyah, jadi pada saat gigi gigi orang e, e, tidak diganti, berarti fungsi ini sudah, berarti asupan makanannya sudah tidak terlalu e, e, dengan apa sempurna untuk e, di metabolisme di dalam tubuh. Itu e, faktor yang pertama. Yang kedua fonetik dok. Jadi kalau orang giginya sudah tidak ada, pasti lain bunyi bunyinya pada saat meng, mengucapkan sesuatu. Jadi kalau dokter gigi itu ber, begitu mendengar suara-suara uh, uh, apa orang yang tidak punya gigi, bahkan orang yang pasang gigi palsu pun kita bisa tahu oh ini orang pasang gigi palsu nih karena ada ada fungsi fonasi uh, yang berbeda terus yang lain yang tentu yang urgen juga selain yang masih kasih tadi terkait dengan kesehatan umum adalah estetik dong. Iya, oh ya, estetik. Estetik ya. biasa jadi kalau orang sudah ada kehilangan gigi satu berarti hilang nikmat Tuhan tapi secara bermakna itu akan kelihatan pertambahan umur dari kehilangan gigi tersebut. Padahal sebenarnya mungkin umur baru 45 tapi kelihatan sudah 65 seperti itu dong. Ya, estetiknya. E, kemudian kadang-kadang ada pasien e, bertanya terkait dampak. Jadi sebetulnya dia sudah cabut gigi tapi ternyata akarnya tertinggal. Apa sih dampaknya kalau akar yang tertinggal ini? Ya. Itu banyak sekali, dok banyak sekali. Jadi sisa akar yang tertinggal sebenarnya kita sudah menganalogikan bahwa e, gigi yang rusak yang berlubang maupun gigi yang Tertinggal sisa akar maupun ada sisa akar yang tertinggal dari bekas pencabutan Itu adalah sampah kalau kita analogikan Sampah kalau kita tidak angkat akan membusuk Sehingga akan berpengaruh ke uh, jaringan tubuh yang lain Contoh misalnya dengan adanya sisa akar yang tertinggal itu Selain menimbulkan rasa sakit juga mungkin jadi vokal infeksi dok Dan uh, yang kita khawatirkan mungkin ada perjalanan yang lainnya untuk ke jantung Iya uh, Karditis itu mungkin, ya dok. Ya, e, kemudian e, kita ini, ya, sebagian besar orang tidak luput daripada gigi yang berlubang. Nah, ini sebetulnya e, apa sih yang bisa terjadi kalau misalnya gigi berlubang? Ini ya. jadi tindak lanjutnya kalau misalnya giginya berlubang. Jadi, dalam ilmu kedokteran gigi, ya, dok, ya, ada e, namanya gigi berlubang sisa. Uh, yang superficial media dan profunda bila profunda media dan superior superficial media dan profunda ini akan bila tidak ditangani dengan secepatnya akan menjaral menjadi lebih besar lebih lebar dan lebih dalam sehingga akan memicu uh, menjadi karies yang lebih dalam dan ujung-ujungnya meminta bahwa ini harus ditangani dengan pencabutan gigi nah pencabutan gigi itu walaupun ada gigi palsu tapi berbeda dengan gigi gigi asli Iya yeah. Jadi sebaiknya, anu ya, ditangani di ya terkait cepat-cepatnya. Iya. Kemudian ini terkait dengan eh, gigi yang, ya biasa istilahnya berjejal apa bersusun, bersusun begitu. Bersusun, iya. ya. Apa sih yang bisa terjadi apabila gigi berjejal atau bersusun? Baik dok. Kita kebetulan di seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa di rumah sakit gigi dan mulut ini kita sudah ada ahli ortodontik Dok yang mem, hmm. menangani untuk gigi berjejal atau yang gigi krodit Nah, kalau giginya krodit itu kita akan mendapatkan kesulitan untuk membersihkan Dok. Jadi pada saat melakukan sikat gigi ada area-area yang tertentu yang tidak bisa uh, dijangkau dengan sikat gigi sehingga gigi yang berjejal tadi itu susah dan akibat susahnya itu sisa-sisa makanan tertumpuk dan ini akan memicu terjadinya uh, karies karena sisa makanan tertumbuk tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi lebih dari 5 jam 5 sampai 7 jam akan berubah menjadi plak-plak ini yang akan nanti berdemineralisasi sehingga menyebabkan spot-spot yang uh, awal atau cikal bakal terjadinya karies gitu dok ya baik saya akan bertanya kepada dokter Abdul Karim uh, selanjutnya. Uh, tadi sudah dijelaskan terkait dengan uh, pelayanan terintegrasi. Kira-kira pelayanan apa saja yang yang bisa kita lakukan di rumah sakit Wahid ya. ini? Jadi di poliklinik gigi itu kita sudah ada beberapa spesialis bahkan sudah ada subspesialis <tuh> Ya, ada pun spesialis yang ada yaitu bedah mulut, ada ortodonti yaitu meratakan gigi, ada uh, konservasi ya, yaitu perawatan tingkat lanjut pada terinfeksi pada daerah sampai ke akar. Nah, itu namanya endodontik. Kemudian ada prostodonsi. Prostodonsi itu seperti saya, itu melakukan perawatan atau melakukan pembuatan dan pemasakan gigi palsu. Nah, gigi palsu ini saya rasa satu-satunya barangkali di ini yang di, di cover 100%. Jadi tidak bayar. Tidak bayar sama sekali. Beda barangkali di puskesmas bahwa ada ada penambahan biaya kalau kita di sini tidak ada kemudian tingkat lanjut seperti bidang saya itu adalah pembuatan wajah rahang dan wajah palsu termasuk di dalamnya gigi rahang mata hidung telinga apabila ter dilakukan operasi dan diangkat itu tumor akan terjadi bolong itu kita lakukan di sini penggantinya yaitu protesa kemudian sudah disebutkan tadi dokter suka ini bahwa Eh, di rumah sakit itu sudah banyak sudah ada beberapa spesialis <tuh> jadi eh, kepada eh, para pasien-pasien ya datanglah ke Wahidin, misalnya kita tangani dengan dengan sebaik-baiknya yeah. dengan hati salah yeah. <tuh> baik eh, kemudian eh, seringkali memang masyarakat juga mengeluhkan terkait karang gigi sih yeah. apa sih dampaknya kalau ini banyak yeah. Ya, ya, namanya karang gigi itu adalah memang sumber penyakit. Di samping memang banyak bakterinya, banyak apa namanya, kuman-kumannya, eh, itu akan merusak gigi. Merusak gigi itulah eh, merusak gusi, dan bahkan sampai ke tulang, ke tulang rahang, dan itu rusak. Nah, jadi saya tambahkan lagi bahwa eh, penyakit gigi itu bukan hanya berhenti sampai penyakit gigi saja, tapi dampaknya apabila gigi itu rusak itu bisa menjadi tumor, bisa menjadi eh, bahkan kanker, bisa menjadi eh, kista, bisa menjadi pokoknya itu akan merusak sekitarnya dan itu akan terganggu. Nah, saya tambahkan lagi tadi masalah eh, kalau kehilangan gigi itu bukan hanya eh, apa namanya eh, berkaitan dengan penyakit di daerah sekitar mulut saja, tapi itu bisa menyebabkan penyakit penyakit lain. Ada orang migrain itu seumur hidup. Kenapa? Karena ompong giginya mengunyah tidak normal, akhirnya seperti dilakukan sudah dilakukan macam-macam pemeriksaan oleh ahli saraf, tapi ternyata giginya yang ompong sehingga bisa sakit kepala seumur hidup. Itu dok, ya. itu dampak dampak jadi sangat berdampak kepada sistem kesehatan umum. Iya iya. Kemudian ini saya ya. masuk ke anak-anak. Ya. Ini kan seringkali anak-anak kita itu ada mengalami gigi keropos ya. nah, Apa sih akibat yang bisa terjadi kalau gigi keropos ini? Jadi gigi keropos itu akan menyebabkan uh, Di samping memang terinfeksi Itu akan menyebabkan dampak kepada gigi penggantinya Seperti terlalu cepat uh, hilang itu gigi karena keropos hmm. Itu akan penggantinya itu akan bisa berjejal Bisa jarang dan itu akan merepotkan akan merepotkan kalau eh, tidak segera ditangani. iya mm, iya iya Jadi anu ya bisa ber, anu ya, berjejal ya. Iya. Uh, ya. Dan ini juga bisa jarang. Ini juga tidak begitu bagus ya. Iya, tidak begitu bagus. Nah. Kemudian nah. apa sih usaha-usaha memperbaiki gigi? Bila mana gigi ini mengalami kerusakan. Iya. Jadi eh, itu kalau orang apa namanya kesehatan dulu kita bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Ya. ya bagaimanapun juga kalau mau itu ya namanya juga sudah tidak sempurna 100% ya jadi lebih baik mencegah nah, mencegah itu adalah mengunjungi dokter gigi setiap enam bulan setiap bulan jadi sebenarnya masyarakat kita ini ya mesti aktif kenapa karena BPJS kan ditanggung BPJS ditanggung BPJS kenapa mesti malas ya ada saya punya apa guru besar seorang guru besar dari Belanda itu saya tanya Bagaimana itu di Belanda itu kesehatan gigi dibilang di sana itu tidak ada rusak gigi Saya bilang, kenapa bisa dibilang setiap enam bulan itu masyarakat cek giginya cek kesehatan gigi hmm. kita juga sebenarnya bisa di sini cuma hmm. mungkin masyarakat perlu tahu bahwa eh, kenapa tidak digunakan itu BJS sementara kan ini gratis ya. 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 jadi nah. jadi prinsipnya pelayanan di di Poli Wahiding itu ya. berlaku ya? Berlaku. Baik umum maupun BPJS juga ya, berlaku? Berlaku secara umum juga. Jadi oh. mau BPJS, mau umum, kita terima. Iya. Ya. Kemudian ini terkait dengan tenaga. Tadi sepintas tadi sudah dijelaskan oleh Dr. ini tentang tenaga. Apakah kita di Wahiding semua tenaga-tenaga ahli konsultan ada semua di kita? Ya saya kira untuk konsultan baru kami dua orang tapi spesialis kita lumayan. Ya, saya rasa bolehlah kita apa namanya? Eh, ajukan jempol karena mereka bekerja dengan baik dan insyaallah hasilnya baik. Bagus. Iya. Nah, ya. kemudian kalau misalnya tadi dijelaskan panjang lebar terkait dengan prostodontik tadi, itu sih berapa lama sih di waktu yang dibutuhkan kalau kita buat itu misalnya tadi eh, contoh yang simpel gigi palsu ya. itu berapa lama itu jadi eh, gigi palsu itu ada eh, ada yang bisa segera ya. ada yang bisa eh, ditunda nah, seperti kalau gigi depan yang hilang itu ada namanya immediate denture gigi segera jadi setelah ompol langsung segera bahkan ada juga belum dicabut dibuatkan gigi langsung eh, dipasang jadi di, setelah giginya sudah ada dicabut giginya langsung dipasang pada saat itu. Jadi umpung, orang umpung, umpung, tidak um masuk. keluar pun tidak um. Nah, itu. Nah, kalau mengenai durasinya lamanya eh, itu tergantung. Kalau memang eh, kita punya pasien agak kurang, ya itu cepat. Cepat. Tapi kalau agak lama ya harus sabar-sabar menunggu dan semua akan terselesaikan. Ya. Kemudian ada satu hal yang eh, seringkali juga was-was bagi pasien Apakah memang ada perbedaan dalam hal penyembuhan terkait orang-orang yang ada komorbid, misalnya ya. kencing manis itu bagaimana itu? Jadi kita biasanya kalau melakukan perawatan gigi dan itu kita ada intervensi, itu biasanya kita konsultasikan kepada teman sejawat yang seperti penyakit dalam nah, Jadi apakah bisa memungkinkan untuk dilakukan intervensi atau bagaimana? Jadi ada sistem-sistem kerjasama di sini. Begitu. Nah, kemudian ada satu hal juga yang menarik, pasien-pasien yang mau dioperasi jantung ya. harus mutlak dikonsul ke gigi. Ya. Ini kira-kira bagaimana? Ini, eh, ya betul. Jadi saya kira namanya juga mulut itu adalah uh, vokal infeksi. Kalau ada sesuatu di mulut, ya yang ada 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 bak kuman-kumannya, itu kan dari mulut langsung ke jantung itu pembuluh darah. Jadi kalau ada di mulut, lantas masuk ke dalam eh, waktu operasi itu masuk ke dalam jantung itu penyembuhan pasti lambat dan bisa juga menyebabkan ya pasien tidak selamat karena bakteri-bakteri yang banyak masuk ke dalam mempengaruhi eh, hasil operasi. Iya. Kemudian ini masalah teknis e, terkait kalau orang cabut gigi apa ada kepatokan berapa banyak dicabut? Satu kalinya itu satu iya. kali cabut, berapa banyak sih maksimal? karena biasa yeah. ada pasien takut-takut <laughs> ataukah <laughs> memang ada ketentuan yang bisa kita eh, sebenarnya itu ketentuan sampai sekarang belum ada teori akan uh. tetapi eh, ya dokter gigi itu tahu kira-kira maksimal bisa berapa yeah. ya ya eh, dengan apalagi kalau gede ini, ini kan teman-teman eh, juga banyak lainnya bisa kita kalau ada apa-apa kan bisa langsung ini langsung ke gede kemana, ya beda dengan di luar jadi di sini itu kadang-kadang juga banyak kita ambil, tapi biasanya dilakukan di ruang operasi. Ya, Jadi ya, kalau ya. kita mau kalau itu mesti diambil banyak sekaligus, bahkan bisa sekaligus kalau di ruang operasi. Nah, kalau diaan di sini ya dua atau tiga lah, mungkin bisa maksimal. Ya. Itu. Nah, kemudian yang terakhir pertanyaan saya ini terkait dengan karena kita di sini ada bedah mulut, ya. ini terkait indikasi indikasi pasien-pasien yang dilakukan terkait dengan bedah mulut yang dilakukan oleh dokter gigi ya. Ya. jadi indikasi itu biasanya memang eh, kalau dianggap bahwa ini akan membahayakan kesehatan ya harus diambil kalaupun masih bisa diperbaiki ada kita punya spesialis konservasi jadi bahkan akar gigi pun kalau masih bagus akarnya itu dihilangkan dulu infeksinya baru disambung kembali jadi makota. Oh ya masih bisa masih Kecuali bisa. kalau memang akarnya sudah miring atau sudah rusak berat sampai ujung, ya. tapi kalau sampai patah sampai sampai gusi saja itu masih bisa dibangun kembali jadi gigi oh, dan jenis. bisa kembali seperti semula. Ya, jadi fungsi nah. mengunyah apa tetap seperti biasa ya. Iya. Ya? Ya, dan akan kembali seperti gas seperti gigi asli okay, kalau gigi asli. itu gigi asli yang diperbaiki. Kemudian satu lagi sebelum terakhir ini adalah orang yang mempunyai gigi yang jarang-jarang ini. Ya. Ini penyebabnya atau apa memang ya. begitu atau bagaimana itu? Iya seperti saya katakan tadi bahwa itu bisa saja terjadi sejak anak-anak itu yang ya mestinya sudah dicabut giginya, tapi oh. karena takut dia tidak datang ke dokter gigi atau ke rumah sakit untuk cabut giginya. Oh. Jadi ya bisa saja ya menyebabkan itu gigi jarang, gigi berjejal atau memang juga perbandingan antara gigi kadang-kadang kadang-kadang juga eh, rahang besar gigi normal yeah. ya atau sebaliknya kalau gigi eh, normal yeah. rahang kecil atau ada juga gigi yang memang besar dan rahang kecil itu terjadi jejal tapi kalau rahang besar gigi kecil itu yang sangat jarang jarang bisa berjarang-jarang itu gigi ya, ini namanya mikrodontia ya yeah. Ya baik uh, ibu-ibu, bapak-bapak para pemirsa di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita lihat bahwa memang uh, perawatan gigi ini sangat penting untuk dilakukan secara rutin. Jadi gigi permanen dapat bertahan seumur hidup dengan perawatan yang baik. Resiko kerusakan gigi atau penyakit gusi dan kehilangan gigi dapat uh, dapat dikurangi. Salah satunya dengan mengunjungi dokter gigi secara teratur. Ini yang ini yang sangat penting. Apalagi tadi dokter Sukeni tadi sudah menjelaskan juga bahwa Uh, sebaiknya itu kontrol, itu enam bulan sekali dok ya, enam bulan sekali dan uh, sakit, tidak sakit tidak sakit. Kemudian tadi yang menarik bahwa sikat gigi Belum. dua kali dan uh, terutama 10 sampai lima menit setelah makan terutama pada malam uh, malam hari. Dan kita di Rumah Sakit Wahidi tadi sudah dijelaskan juga Dokter Abdul beberapa sih sebetulnya spesialisasi yang ada antara lain adalah bedah mulut, konservatif ya ortodontik dan prostodontik. Yang menarik tadi ini prostodontik dan berbagai macam yang bisa dilakukan baik gigi palsu maupun yang lain-lainnya itu sangat menarik yang bisa dilakukan. Oleh sebab itu tujuan utama perawatan gigi ini adalah mencegah masalah mulut dan gigi di masa depan banyak orang mengalami penumpukan plak dan penyakit gusi yang tidak diketahui karena mereka tidak segera menemui ahlinya. Dokter gigi juga dapat mendeteksi tanda-tanda awal kanker. Ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Abdul Karim. Penyakit utama lainnya, selain itu juga dapat mengatasi berbagai masalah yang sudah sudah terjadi. Kemudian salah satu manfaat dari kunjungan ke dokter gigi secara teratur adalah bahwa dokter gigi dapat menemukan kekhawatiran yang dapat berubah menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Dan dokter gigi juga bisa menyelamatkan gigi yang telah mengalami masalah agar tidak semakin memburuk. Selain itu, perawatan gigi juga dapat membantu kamu memiliki senyum yang indah dan memberi edukasi mengenai cara merawat gigi di rumah. Ada satu hal yang menarik juga adalah yang perlu kita uh, ketahui bahwa terkait dengan akar gigi ini yang banyak sekali yang dialami oleh masyarakat kita, akar gigi yang tertinggal dan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Suke. Ini ini adalah sampah yang bisa membusuk. Oleh sebab itu memang ini harus kita uh, keluarkan karena ini merupakan vokal infeksi daripada penyakit tersebut. Dan begitu pula juga terkait dengan uh, gigi berlubang. Ini juga perlu di, di apa? Uh, ditindaki terkait dengan uh, masalah ini. Kemudian yang uh, yang terakhir adalah uh, saya hanya menjelaskan lagi kembali bahwa memang sebaiknya uh, kontrol setiap enam bulan uh, di dokter gigi dan di, dilakukan uh, apa namanya setiap uh, uh, dua kali ya dalam satu tahun uh, di, dilakukan uh, kontrol ke dokter gigi. Saya kira ini saja saya akhiri. Wabillahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tip>